Panggilan yang juara di 200 cc, Caca Cino juara 1 dari Valjet, Beng Beng Jogja dari Valjet, juara 3 Sulsrepet dari Gorontaro Valjet, Renal Palevi Makassar dari tim Valjet Team, dan Valjet Queen, tolong motornya dibawa di terus generi. Oke, 7,753. Ya, Renal Palevi dari Makassar menggeser si Ajab Panda Tondano. Ya, dari Valjet Queen kembali. Ya, mencapai best time tercepat saat ini sudah siapa. Oke, saat ini Renal Palevi Makassar memimpin bad time, menggeser si pembalap dari Tondano, Ajab Panda dari Abi Speed Racing Team, saudara-saudara. Sementara barisan ketiga juga Riando T dari Tondano dari Jablai Tuner. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya Ilham, ya, Ilham saat ini sudah berada Makassar. Nanti kita tunggu apakah baju tim ini akan mampu melakukan kembali sebelumnya. Cebong dari Makassar. Wow, kita tunggu pencapaian waktu 7,8. Saudara-saudara, 7,8 belum mampu menggeser si Renal Palevi Makassar. Ya, Ilham Cebong juga Makassar. Dua pembalap dengan tim yang sama, saudara-saudara. Oke, Ilham Cebong pada posisi kedua menggeser si Ajab Panda. Ajab Panda dan Tondano sudah tergeser pada barisan yang ketiga. Oke, berikutnya. Berikutnya, saudara-saudara. Berikutnya. Oke, Bisli, Tondano, Jablai, Tuner, 208. Oke, Bisli, sudah ready, saudara-saudara. Inilah pembalap dari Tondano, si Bisli, saudara-saudara. Kita tunggu apakah dari Tondano ini akan mampu melakukan pembalap yang datang dari Makassar. Kita tunggu, saudara-saudara. Bisli, Tondano. Terlalu tergesa-gesa, saudara-saudara. Ya, balap tuan rumah terlalu tergesa-gesa. 8,658. Oke, berikutnya Iqbal. Oke, berikutnya saudara-saudara, Iqbal Bilamar itu dari ASRT Adi Speed Racing Team. Adi Speed Racing Team berada pada line up A. Iqbal Bilamar Bitung. Kita tunggu apakah Bitung ini akan mampu menaklukkan pembalap yang datang dari Makassar. Wow, tunggangan Ninja, saudara-saudara. Ya, kita lihat 155 ini didominasi oleh Ninja. Tunggu gaspulnya berapakah? 8,6, saudara-saudara. 8,6, pembalap dari Bitung belum bisa menggeser posisi pertama, kedua, dan ketiga. Ya, posisi keempat sekarang si Iqbal Bilamar Bitung. Oke, berikutnya Pramona. Oke, Pramona dari Manado, dari tim 23 Redwood Racing Team 23. Sedikit
Daniel, sedikit set kemungkinan. Berapa kepul? 10 koma, jauh sekali. Belum bisa menaklukkan pembalap yang datang dari Makassar, Reynald Palevi yang masih memimpin Bensain. Sementara barisan kedua masih Ilhan Cebong Makassar. Kedua pembalap dengan tim Walters Queen. Saudara-saudara, sementara ketiga masih Aji Panda dari Tontano. Refli Kocel, tunggu, belum ada yang data proses ini. Hah? Oh, dia pindah kelas. Refli Kocel, Tontano. Refli Bocel, Tondano, saudara-saudara. Inilah pembalap tuan rumah, mungkin orang Indonesia yang melihat balap liar. Saat ini kesempatan untuk... Oh, pembalap dari Mangudi, saudara-saudara. Pembalap tuan rumah. Pembalap Mangudi Indonesia. Cepat sekali, saudara-saudara. Dan ternyata dia cerita, saudara-saudara. Ini tuan anak pembalap. Kusun Sabantar, Tuming, Biko, Biosta. Oke. Inilah Beri Kapas, lihat pembalap number 1 Sulawesi Utara, saudara-saudara. Inilah Beri Kapas, pembalap yang kemarin di Tahuna, Sanger, juara umum. Dengan sinar tadi turun dalam Mangoni, Indonesia. Juga kepada sekitar. Turi start lagi, talang sorobo, saudara-saudara. Nah, juga kalau mau tekan cewek, mau langsung-langsung. So, itu. Dia dapat lihat ada cewek cantik pun di muka. Hingga 4-4. Rizky Latadang Bitung, Valjet Skuy. Ya, Valjet Skuy berada di line up A saat ini. Sudah ini, saudara-saudara. Sudah tua, apakah pembalap di atas kami dengan kita? Pembalap yang datang dari Makassar. 100 meter maju saja dia. 201 kita tunggu. 7,8, saudara-saudara. 7,8, siapakah yang tergeser, saudara-saudara? 7,8. Dan lihat Rizky langsung lihat menggunakan si Ajit Panda. Rizky sekarang berada pada barisan kedua untuk Bensan saat ini. Rizky Bitung ya, posisi menggeser si Ajit Panda, saudara-saudara. Oke, berikutnya 491. Oke, berikutnya seluruh krempet Gorontalo. Ya, masih 6 kelas, 2 tahun dan standar 155 cc. Masih dengan kita. Balap dari Fokus Group, saat ini berada di live. Sudah ready, saudara-saudara.
Iya. Saudara-saudara, 7,7. Siapakah yang tergeser, saudara-saudara? Oh, si ya, Sultratek sudah berdiri pada barisan kedua, sementara Ilham Makassar tergeser ketiga. Ya, saat ini pembalap yang barusan kita saksikan ya menggeser barisan yang kedua, sementara Rainal Palevi masih eksis ya, pencapaian waktu best time dari Fagen. Ya, Queen. Iya, 8 koma belum, saudara-saudara. Jauh pencapaian daripada Makassar Gorontalo dan Makassar. Ya, saat ini pemimpin masih pembalap yang datang dari Makassar. Wow, saat ini Tiara, saudara-saudara, salah satu pembalap ya terbaik Sulawesi Utara, cewek yang datang dari Bitung, dan pembalap Tiara ini bukan hanya main di Sulawesi Utara, tetapi sudah sering main di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sekitarnya. Pembalap yang sudah masuk pada ranking 1 sampai dengan 5 untuk Indonesia, dan mereka kolaborasi dengan laki-laki. Jadi dia terhitung bukan, kalau wanita dialah pembalap terbaik tercepat di Indonesia. Ya, Tiara, pembalap yang datang dari Bitung, dan dia berlomba dengan laki-laki. Dia sudah inilah si Tiara. Kita tunggu apakah Tiara bisa berjejer pada barisan pertama, dua, dan ketiga. Cepat sekali si Tiara. Coba ugal di PP itu, ada yang bisa sampai kusuh-kusuh. Saudara-saudara, siapakah yang bergeser, saudara-saudara? Siapakah yang digeser oleh Tiara? Kita tunggu. Siapakah yang digeser oleh Tiara? Wow! Tiara saat ini memimpin, menggeser pembalap yang datang dari Makassar, saudara-saudara. Tiara saat ini dia menggeser poin atau pembalap best time. Saat ini wanita, saudara-saudara. Sabantar sore orang kasih pakai rok, ini cowok-cowok yang ikut tadi. Masa cewek kasih kalah? Iya toh, habis waktu ini. Oh, tinggal 5 menit. 20 menit toh, tinggal 5 menit ini. Oke, cepat sedikit, tinggal 5 menit. Sementara memimpin pembalap wanita yang datang dari itu. Wow, Tiara dari Bagus, saudara-saudara. Iya, sementara si Tiara memimpin, saudara-saudara. Oke, M. Iksan Bitung saat ini. M. Iksan Bitung. Iya, oke. M. Iksan Bitung. Iya, kita tunggu pencapaian si Iksan. Iya, oh, 7,8. Kita tunggu siapakah yang tergeser. Iya, Ilham. Aduh, belum. Jangan dia. Belum bisa menggeser 5 terbaik tercepat. Oke, tinggal 4 menit lagi. 4 menit lagi untuk kelas Sport 2 Tak Grand Standard 155cc. Ya. 100 meter semakin cepat. Dan 8 koma pencapaian belum bisa menaklukkan pembalap si cantik dari Bitung, Tiara, saudara-saudara. Ya. Oke, berikutnya. Berikutnya. Oke, cepat sedikit. Tinggal 4 menit. Stanley Tutu, Bitung. Ini Stanley ini. Siapa kan? Icang, ini tercatat Stanley, tapi Icang yang naik, bagaimana ini? Ini,
Nomor satu berapa? Ijang, Ijang, Ijang. Sudah tercatat di sini, Ijang sudah. Di timer. Coba cek manager. Aduh, ini penonton-penonton minta tolong ya di area stadion finish, minta tolong orang jangan terlalu lama. Mundur-mundur aja, mundur-mundur, bisa mundur ya? Ganti-ganti dulu, ganti. Segera-segera, waktu, Rian. Jangan layani pembalap ya, pembalap, call semua. 3 menit lagi. Ini bukan mau melayani satu pembalap ini. Waktu 3 menit habis. Lagi. Oke, berikutnya. Eca Kacino Gorontalo berada pada line A. Kita tunggu apakah Eca Gorontalo akan menaklukkan Sutiara. Pembalap wanita satu-satunya yang saat ini mencapai best time. Waktu tercepat saat ini diraih oleh Tiara Salehati Bitung dari Voltage Queen, saudara-saudara. Oke, apakah pembalap Gorontalo ini akan mampu menaklukkan Sutiara? Ini dari belakang sudah buang gas turun area. Kita tunggu berapa kepercayaan. Berapa di situ? Hampir. Hampir. Kalau di depan, gelis kali. Lima. Tunggu panitia itu, panitia itu. Masih. Ini. Tunggu. Berapa? Oke. Oh, si Eca Racinto Gorontalo. Itu urusan saya. Voltage Queen sudah menggeser. Pembalap Tiara Salehati. Waktu. Iya. Oke, Racinto Gorontalo. Oke, berikutnya 2-1. Oke. Iya, Neville 27 Gorontalo Tondano dari Jablay Tuner. Inilah Neville. Panitia tolong jangan terlalu masuk ke dalam. Karena tadi iya, tadi hampir saja ini ikan cincong ya bagai manusia. Kalau anjing masih boleh toh langsung bikin tola-tola. Ini manusia yang hampir saja. Berikut. Oke, segera kita tunggu apakah pembalap Jawa Timur ini akan menaklukkan si Eca Kacincong Gorontalo. Kita tunggu saudara-saudara. Iya. Eca masih memimpin Tiara barisan kedua, sementara Arenal ketiga dari Makassar. Iya, kita tunggu apakah pembalap dari Jawa Timur ini, saudara-saudara, apakah mampu menaklukkan pembalap tercepat saat ini. Oke, okay. Iya. Yeah. Oke, okay. Sudah ready. Mencari RPM-nya saudara-saudara. Balap yang dari Jawa Timur saudara-saudara. Iya, sudah mencari top dari para RPM. Dan Gorontalo 7,94. Si Adi S. Tuyul jadi menggeser si Eca Kacincong Gorontalo. Dia tidak sia-sia. Dia
menyeberang lautan. Ya, Black Jet Racing Team saat ini menaklukkan pembalap tercepat saat ini. Ya, si Ecak Kacicok bergeser pada posisi kedua. Murakalo di arah ketiga. Oke, berikutnya. Bang-bang dari Yogyakarta. Oke, inilah bang-bang dari Yogyakarta. Pembalap yang sudah memiliki reputasi internasional karena sudah pernah juara nasional, saudara-saudara. Ya, inilah dia bang-bang. Saudara-saudara dari Yogyakarta dengan tunggangan motor Ninja. Ya. Waktu habis sekarang. Kunci 7,6. Kunci siapa yang tergeser, saudara-saudara? 7,6. Kelas berikut. Oh, menggeser si Tiara, saudara-saudara. Jadi Tiara keempat, si Beng-Beng.